Perselingkuhan dibongkar istri sendiri, intip kisah cinta Virgon dan Inara Rusli. Rumah tangga Virgon vokalis Lost Chill sedang disorot setelah istrinya Inara Rusli membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgon. Bersama unggahan surat bermaterai yang ditandatangani Virgon, Inara mengungkap hal yang selama beberapa tahun belakangan ini ditutupnya rapat-rapat. Bahkan yang terkejut mendengar kabar perselingkuhan ini, terlebih bagi mereka telah mengikuti perjalanan cinta Virgon dan Inara. Terlepas dari kabar perselingkuhannya yang kini mengguncang rumah tangga mereka, simak perjalanan cinta Inara dan juga Virgon. Berawal dari pertemanan. Hubungan awal Virgon dan Inara berawal dari pertemanan saat keduanya sama-sama tampil di salah satu acara musik yang digelar di Monas. Saat itu Inara masih bersama grupnya Beksa. Di awal pertemuan, Inara dan Virgon sama-sama masih memiliki kekasih. Awal jalan bersama. Beberapa kali bertemu, Virgon yang sejak awal pertemuan sudah menyukai Inara akhirnya memberanikan diri untuk mengajak jalan, walaupun awalnya masih jalan berempat. Dufan menjadi tempat pertama Virgon dan Inara jalan berempat, dan saat itu keduanya masih belum resmi berpacaran. Tanpa menyatakan cinta secara langsung, Virgon akhirnya menjalani hubungan pacaran dengan Inara. Virgon mengaku sempat merasa rendah diri mengingat mantan-mantan kekasih Inara yang rupawan. Dilamar di siaran live televisi Mei 2014 di salah satu acara live musik, Virgon melamar Inara dan mengungkap rencana untuk segera menikah. "Kalau kali ini gua enggak sampai ke jenjang pernikahan, gue enggak akan dapat lagi perempuan kayak dia," kata Virgon saat itu. Saat itu Virgon menyanyikan lagu Bruno Mars, Marry You. Tak lama dari itu, tepatnya 14 Desember 2014, Virgon resmi menikah dengan Inara. Starlaria idola Virgon, anak pertama Inara dan Virgon lahir pada tahun 2015. Lagu Surat Cinta untuk Starla diciptakan untuk anak sulungnya itu.